Rambutnya nak kakui je kai ni. Hai hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Kembali lagi bersama aku Indri dan anakku Ryan. Seperti biasa, kita sekarang lagi on the way ke suatu tempat ini sambil nonton golf ya. Sekarang tanggal 12 September 2021. Nah, kita itu mau ke Ion Mall untuk foto studio Ryan dalam rangka dia mau ulang tahun yang ke-1. Makanya ini rambutnya tadi seperti yang kalian lihat, itu kita agak styling sedikit biar agak rapi gitu ya. Minggu lalu kita sudah yoyaku, kita sudah booking untuk slot di hari ini dan kita dapatnya itu jam 3 sore. Makanya ini sore ini kita mau ke sana untuk foto. Ini foto studio pertama kita untuk Ryan. Jadi kita nggak tahu bakal kayak gimana. Nah, ini modelnya ngantuk banget kayaknya ya. Karena emang ini sih jam bobo siangnya dia. Jadi ya kita kasih tidur dia dulu bentar sembari kita di jalan sebelum nyampe di lokasi. Ya. Cantik. Minasan, konnichiwa. Sekarang kita ada di Mall Ion. Kita mau bawa Ryan foto studio. Dalam rangka apa nak? Ayo kita naik lift dulu. Dalam rangka hari raya ulang tahunnya yang ke-1 ding. Mengantumi kau dengan aku. Mamanya Tanoshimi. Terlalu excited. Ichigi. 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 Kawaii. Ndara kada. Dada, ganti baju story. Gambar sih.
Jadi kita udah selesai sesi fotonya, itu tadi prosesnya cepat banget, nggak nyampe 15 menit karena kita nggak boleh lama-lama ya, karena banyak orang antri di luar. Dan kita juga nggak enak gitu loh, ini suamiku lagi nyelesain pembayaran, sembari aku kasih lihat ke kalian sedikit koleksi pakaian yang disediain di foto studio ini. Jadi mau cewek, cowok, anak-anak sampai dewasa itu ada, mau tema yang tradisional maupun modern juga ada. Tadi Ryan rewel gitu pas lagi di foto, jadi ya emang foto sama bayi itu gak semudah itu guys. Hey, yang ulang tahun siapa hari-hari ini? Ada bawa harinya, oh anteri harinya Ryan, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang keberapa nak? Yang pertama. Hore! Mana tepuk tangan. Dua minggu kemudian kita kembali lagi ke Ion Oyama untuk ngambil hasil foto yang tempo hari itu. Nah ini kebetulan pas banget dengan hari ulang tahunnya Ryan gitu. Jadi kita penasaran juga sih lihat gimana hasilnya nanti. Kita baru nyampe mau naik dulu, mau turun deng karena kita ini parkirnya di atas. Kita di studio Alis ngambil foto. Gitu nyalanya. Gitu nyalanya. Kita. Kawaii. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Kurenda. Buang dulu, Pak. Yatta. Sudah dapat fotonya. Setelah dari Ion, kita berpindah ke Harvest. Ini kita di sini mau main aja, bawa Ryan main-main karena hari ini adalah hari ulang tahun dia. Jadi pokoknya satu hari ini full untuk dia aja. Ya, ulang tahun ini kita nggak ngerayain gimana-gimana sih, soalnya cuma ada kita bertiga aja. Jadi ya kita cuma bawa dia main-main aja biar dia puas. Dan udah lama banget aku mau ngajakin dia kesini. Ya betul-betul nih anak bayi sama bapaknya tuh kalau ketemu kayak tali kasih gitu loh. Oke, lanjut. Terus apa tadi? Oh ya, udah lama banget aku mau ajak Ryan main di sini. Emang sih kita sering ke mall ini, tapi kita jarang ke tempat bagian ini. Seperti yang kalian lihat, di sini itu arenanya untuk anak-anak main-main. Karena dulu itu Ryan kan belum bisa jalan, belum bisa lari-lari. Jadi kalau dibawa ke sini kita cuma lihat-liatin orang aja dan itu kayak makan waktu gitu loh. Jadinya sekarang karena Ryan udah bisa jalan, kita udah berani bawa dia ke sini. Awalnya ini dia takut karena lihat orang banyak, nggak mau ditinggal sendiri, nggak mau dilepas sendiri. Terus kita latih-latih dia jalan, tinggalin-tinggalin dikit, biarin dia untuk beradaptasi.
beradaptasi dengan lingkungannya yang baru ini. Terus dia merhatiin anak-anak. Terus sekali-sekali kembali lagi ke kita. Itu gak apa-apa sih, karena ini pertama kalinya dia main di luar. Terus banyak orang, banyak anak-anak lain yang gak pernah dia lihat sama sekali. Meskipun mallnya ini terbilang gak begitu besar, tapi yang kita sukanya di mall ini karena hampir semua yang kita perluin itu ada. Jadi ada toko baju untuk anak bayi, orang dewasa, terus ada sinema, ada depo sport, ada home center, terus apalagi ya, game center, itu ada kafe, ada restoran, itu ada semua di tempat ini. Terus ada Uniqlo, ada Jiu, merek-merek yang biasa kita pakai untuk sehari-hari. Salah satu hal yang paling aku cintai selama tinggal di Jepang itu banyak banget tempat-tempat umum atau fasilitas-fasilitas umum yang disediakan itu yang ramah anak. Jadi kayak di mall ini bukan cuma di spot ini aja yang bisa untuk main anak, tapi di seluruh wilayah terbukanya. Ini kita sekalian singgah di Nishimatsuya untuk beli susu. By the way, dia kan udah 1 tahun, jadi susunya juga baru yang untuk 1 tahun ke atas. Terus beli popok, beli makanan, terus beliin dia sepatu baru karena kakinya udah besar, sepatunya yang lama udah kesempitan. Terus kita juga singgah di Fujiya untuk beli kue ulang tahun gitu. Walaupun kita gak ngerayain gimana, tapi rasanya hambar aja kalau tanpa kue ulang tahun. Jadinya kita singgah di Fujiya untuk mau lihat kue tart. Kita udah nyampe di rumah, kita udah sholat maghrib, udah kasih makan malam Ryan juga, sembari aku mau tunggu sholat isya karena sekarang itu udah musim gugur, jadi waktu sholat maghribnya itu pendek banget, cepet banget masuk di sholat isya. Nah, sambil nunggu masuk isya, aku mau unboxing ini tadi hasil studi fotonya bareng Ruby, ditemani sama Ruby. Nah, kita lihat ini gimana hasilnya. Untuk harga fotonya, ini aku bakal jelasin untuk paket yang aku ambil untuk Ryan aja ya. Jadi kemarin itu ada promo, jadi ada campaign untuk harga 5.500 satu kostum dan satu kali ini ya, satu lembar yang didapat
Terus free frame-nya. Jadi yang masuk 5.500 yen itu yaitu yang foto yang paling besar yang ada frame-nya. Terus kalau kita mau cuci lagi dengan ukuran yang kecil yang seperti aku ambil ini, itu nambah 1.980 per lembarnya. Jadi yang kami ambil itu satu paket yang 5.500 yen terus ditambah 2 lembar cuci foto yang ukuran kecil. Jadi kita itu bayar kemarin sekitar 9.000 yen lebih, hampir ichiman gitu. Lumayan mahal sih kalau dibandingkan dengan harga studio foto di Indonesia. Tapi ini sebagai kenang-kenangan aja untuk Ryan, untuk nanti dia besar bisa lihat dia momennya waktu dia ulang tahun yang pertama. Setelah sholat Isya, aku sama suami baru makan. Ini kita makannya opor ayam karena tadi pagi suamiku masak opor ayam. Itulah juga kenapa kita nggak makan di luar meskipun ada hari spesial, karena suamiku lebih spesial masakin kita opor ayam. Itu udah lapar banget ini, aduh menggugah selera sekali. Kalau masakan suamiku tuh emang paling mantap. Jago banget dibanding aku kalau masakan yang berat-berat kayak gini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Raya. Happy birthday to you. Baji 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 baji. Pam pam pam. Simpan. Nah, panjang dia. Panjang napasnya. Sudah, Mina. Thank you.
ja, itu ulang tahun, hadiah ulang tahunnya Raya. Papa akan lari ya, sebuah lagu Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Lagi nak. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Isu kurang. Happy Birthday. Ada lipstiknya.